Mepag akhir tahun, anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia, Neti Prasetyani Heriawan miharep pamarentah nyokerang rukun gawe kolaboratif jeung mangpirang sektor, sangkan protokol kesehatan salawaskeun dilarapkeun kaluan rekep. Sokomo dilarapkeunana prenatal jeung tahun anyar, dirong bakal ngunyangkeun ting rariungna warga di tempat belanja atawa di tempat wisata. Anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia, Neti Prasetyani Heriawan, ngebrehkeun Indonesia kudu ngucap syukur dumeh jumlah pasien COVID-19 anu dirawat di rumah sakit beuki ngurangan. Tapi dirina ngerong, prenatal turta tahun anyar bakal nguniangkeun mobilitas warga kasababaraha tempat kawas tempat ibadah, tempat wisata tepi ka anu marudik. Sokomo ayeuna mimiti diangganganana aturan PPKM ngabalukarkeun ngajauhna mobilitas masyarakat tepi ka ngunyangkeun patali marga utamana di Bandung Raya Turta Bodebek. Kukituna pamarentah dipiharep mampu ngawangun rukun gawe kolaboratif jeung mangpirang sektor, kawas transportasi, tempat wisata turta tempat belanja, sangkan sarana prasarana keur nanjerkeun protokol kesehatan dipaju kalawan mayeng. Dan yang kedua, karena memang hari ini juga meskipun ada aplikasi Peduli Lindungi, tapi anak-anak sudah mulai masuk mal gitu. Jadi bisa kita bayangkan nanti momentum libur panjang di akhir tahun ya, Natal akhir tahun dan tahun baru ini tentu juga pasti akan memicu timbulnya kerumunan-kerumunan baru ya di tempat-tempat perbelanjaan, di lokasi-lokasi wisata seperti itu. Neti miharep pamarentah sagancakna memeres klaim COVID-19 di rumah sakit anu ngungkulanana keur ngarojong rumah sakit lebah memenah fasilitas kesehatan mapag prenatal jeung taun anyar. Samala eta garwa Gubernur Jawa Barat mantan miharep pamarentah puseur ngarojong pamarentah daerah keur mayar insentif tenaga kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV.